Yuhu, E-pop belum selesai nih. Jangan kemana-mana dulu. Gak lupa, E-pop juga mau ingetin. Demi mencegah penularan COVID-19, selalu pakai masker dan cepatlah vaksin. Masker terbukti menekan resiko penularan hingga 80%. Vaksinasi meminimalkan resiko kematian hingga 73%. Jadi, ayo pakai masker dan ayo cepat vaksin. Masker dan vaksin adalah dua sejoli, pasangan serasi masa pandemi. Menjaga kita tetap sehat dan bahagia. Abang tukang bakso, mari-mari sini, Cesha mau beli. Belinya alamat segerobak ini, Mak. Abisnya OMG, 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 makanan idola warga se-Indonesia Raya ini gak pernah bohong endesnya. Apalagi kalau bukan bakso. Baksonya BBB alias bukan bakso biasa. Tapi dipenyet. Iya, ala-ala ayam penyet atau iga penyet. Bakso penyet Mas Mul rada-rada istimewa dia. Cuma-cuma perlu dicatat, nggak pakai kuah ya bun. Makanya disajinya bukan di mangkok, tapi pakai cobek. Olahannya juga berbeza itu si bakso. Dibakar dulu bentar, terus digoreng sampai rada garing bun. Nah, pas panas-panas, guyurin deh sama si sambal penyet yang pedesnya just mirip just. Sampai ke lubuk hati paling dalam. Wah, bubun panan ini asli deh. Dia bakso penyetnya itu sambelnya berasa banget pedesnya. Tapi bakso bakarnya tuh enak karena ada manis-manisnya. Jadi cukup membantu, tapi mungkin untuk orang yang gak terlalu suka pedes kayak aku, masih berasa sih pedesnya. Lah, gimana nih si Cesha ulala? Belum beres udah crying kepedesan aja. Itu temennya si bakso penyet masih banyak kan, Cek? Ada siomay goreng, tahu goreng, gorengan. Dan sebagai real Indonesian peeps, aka orang Indonesia asli, nasi anget tetap wajib nemenin. Gak usah ditanya, udah pasti kenyang. Nah, ini cocok banget nih, Bun, karena tadi aku kepedesan makannya pakai sambelnya doang. Jadi pakai nasi, pedesnya hilang. Jadi lebih kayak pedes, manis, dan lebih netral gitu. Cocok banget nih, mungkin Nanda yang gak suka pakai pedes, bisa pakai nasi. Nah, itu tadi bakso tanpa kuah ya, Bun Pan. Selanjutnya nih, si Cesha ulala mau icipin bakso kuah. Otentik ala Malang Raya. Salah satu jenis bakso terpopuler se-Nusantara. Please welcome Bun Panan, Bakso Malang. Ya udah jelas lah ya Bun, isiannya yang macem-macem. Ada bakwannya, ada bakso gorengnya, pangsitnya, juga ada cemacem tetelan. Selain perbedaan di isian-isiannya, si bakso Malang tercinta ini juga punya perbedaan di kuahnya, Bun. Jadi, kalau bakso biasanya bening dan segar gitu, bakso Malang punya kuah yang cenderung mahteh. Karena dimasak dengan jeroan pas dibikin kaldunya. Pantes, udah pasti endes. Emang khasnya bakso Malang itu, dia kan goreng-gorengannya Bun ya. Tapi kalau aku tuh tipikal yang gorengannya tuh suka dicampur semua ke dalam kuah. Jadi mereka tuh jadi lembek-lembek itu dan justru itu enak nih. Bakso gorengnya aja dalamnya ayam enak banget Bun. Tekstur dia tuh jadi lembut-lembut gitu pas udah bercampur dengan si kuahnya yang enak banget seger ini.
Duh, ini bakso literally sedap. Kenikmatan duniawi perkulineran deh ya, Bun. Yang paling favoritnya di sini tuh apa, Pak? Nah, di sini yang paling menonjol itu adalah enaknya baksonya itu. Hah? Kan kita homemade baksonya ya. Okay, memang kita homemade. Terbuat dari bahan dagingnya yang pilihan. Jadi rasa sapinya itu yang pada saat digigit memang berasa banget. Wow. Gitu. Jadi bakso uratnya sama bakso halusnya nikmat sekali gitu. Dan kuahnya itu yang kata orang banyak yang makan di sini nendang sekali kuahnya. Selain itu murah meriah dah pasti. Start from 28 ribuan aja, udah bisa ngebakso canci. Gak pakai lama, bentar lagi udah mau makan siang nih Bun Pan. Let's go, meluncur ke daerah dan mogot Jakbar sini buat icipin si bakso-bakso endes. Ceritanya udahan dulu ya. Ipop pamit dulu sekarang. Tapi sebelum pamit, gak bosen nih Ipop ingetin. Demi mencegah penularan COVID-19, selalu pakai masker dan cepatlah vaksin. Masker terbukti menekan resiko penularan hingga 80%. Vaksinasi meminimalkan resiko kematian hingga 73%. Jadi, ayo pakai masker dan ayo cepat vaksin. Masker dan vaksin adalah dua sejoli, pasangan serasi masa pandemi. Menjaga kita tetap sehat dan bahagia.